menentukan bahawa rekod kejayaan mereka tahun 2007 terus kekal. Oh, cantik. Norma melihat peluang yang dibuka oleh Zembo. Digunakan sebaiknya peluang itu. Zembo tanggung jumping smash ke tengah antara dua pemain. Enam mata di depan. Oh, berjaya di sekat oleh Kualing. Service over 10-15. 10-15. Keluar. Ia bermula dari tekanan, tapi seperti biasa Kualing cuba untuk menghindari tekanan itu dengan menguntum senyuman. Lidiana Nasser, 16-10. Oh, Indonesia bertahan. Akhirnya fokus Zembo yang nampak buyar memberikan mata kepada Indonesia. Satu kedudukan selesa untuk Indonesia, tetapi sekali lagi keselesaan bukan berarti selamat. Ada 5-4 mata lagi untuk dicari oleh Lidiana Nasser dan Nova bagi meletakkan diri mereka sebagai juara bergu campuran kejuaraan dunia kali kedua setelah tahun 2005. Ah, tak lepas. Service over 11-17. Nama dari belakang. Play. Plus 17, 5 mata lagi untuk mengejar. Smash. Diangkat dan kemudian kejaring dilakukan oleh Lidiana Nasser. Km/jam smash dari pemain Cina. Kali ini lebih tajam smash yang dilakukan oleh Novak. Jumping smash dibangkis di situ oleh Zembo keluar gelanggang. Mata ke 18. Ditingkatkan lagi speed atau kelajuan, 258. 18-12. Tiga mata lagi Nova dan Lidiana untuk dinobatkan juara kali kedua kejuaraan dunia. Dan nampaknya mereka semakin menghampiri apabila Kualing dan Zembo terus melakukan kesilapan di saat akhir ini. Dua mata.
Pendek. Service over. 13-19. Kualing dan Zengbo mencari 6 mata. Bukan mustahil kedudukan seperti inilah di mana Lee Chong Wei menewaskan Lin Dan di Kuching Terbuka Malaysia. 14. 14-19. Terus terbang kilas yang dilakukan oleh Zhen Bo. Kualing tenang kerana pada ketika ini memang ketenangan dan fokus juga penting. Nasir mau mengukir kejayaan kali kedua di kejohanan dunia. Setelah pada tahun 2005 mereka menyingkirkan pemain China Zhi Zhongbo dan Zhang Yawen. Kali ini berdepan dengan Sat yang bakal melonjak kegembiraan. Servis di tangan Liliana Nasir kepada Kualing. Keluar dan Indonesia menerusi Nova Widianto. Liliana Nasir memenangi pelawanan pertama untuk peringkat akhir kejohanan dunia 2007 bagi acara bergu campuran. Ada dua lagi penyertaan Indonesia dalam pelawanan akhir hari ini. Kaoling pernah bersama Sun Jun untuk muncul juara di Sevilla. Dan Zengbo pula belum pernah menjuarai kejohanan dunia. Inilah tahun pertama dia bersama dengan Kaoling, tapi menjuarai 6 sekit Super Series. Doubles for the BWF World Championships 2007. Champion from Indonesia, Nova Widianto, Liliana Nasir. Nova Widianto, Liliana Nasir menyamai pencapaian Kim Dongmun dan Rayung Min. Dua kali berada di podium tertinggi kejohanan dunia. Setelah 2005, kini 2007. Satu kejayaan yang pasti membanggakan dan satu petanda kebangkitan Indonesia. Dalam kejohanan dunia ini, mereka berjaya meletakkan 3 penyertaan. Yang pertama, inilah dia yang menduduki juara.